Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, jadi di video kali ini gue mau bikin tutorial, yaitu gimana caranya nyelesain quest dari Suires, si dealer properti atau agen properti yang ada di Bakso Simulator terbaru. Di sini versi 0.5.1. Tapi sebelum masuk ke tutorialnya, buat yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe dulu. Jangan lupa aktifin loncengnya. Jangan lupa di like, komen, dan juga share ke teman-teman kan, biar channel ini makin berkembang. Oke, langsung aja ya masuk ke in-game-nya. Di sini pagi ya, jam 8, 8 ke setengah 9. Di Kang Bakso gua juga pastinya udah berangkat ya. Nah, di sini kalian tiap kali ke kota, termasuk di dekat rumah kita ada dealer properti terbaik di kota Suires. Nah, si Suires ini dia punya quest ya. Nah, ini dia untuk pertama kali bisa ditemuin itu siang dan juga malam. Nah, kita langsung aja ke Suires. Nah, di sini dia pertama kali mangkal itu di tengah kota, di taman kota. Nah, di bawahnya patung bebek ya, ini patung bebek. Nah, di sini ada mas-mas ini rambut bulat, ini dibilang kribo kok kotak ya. Oke, di sini ada si Suires, langsung aja kita interact ya. Apa misinya? Salam kenal, nama saya Suires. Jika kamu ingin membeli tanah, ruko atau hal serupa, saya orang yang tepat untuk hal tersebut. Saya lihat kamu salah satu pemilik usaha bakso di kota ini. Jika kamu ingin memperluas tempat usahamu, langsung saja hubungi saya. Saya tunggu infonya ya. Terima kasih atas waktunya. Nah, di sini untuk pertama cuma semacam perkenalan gitu. Dan di sini untuk misinya dia juga pulang. Oke, biar cepat kita langsung aja loncat ke hari berikutnya ya. Oke, di sini udah hari berikutnya ya. Kita langsung aja ketemu si Suires lagi. Di sini misinya siang hari ya. Ini maksudnya hari kedua. Kita langsung temuin aja Suires di tempat yang kemarin, di dekat taman kota. Nah, di sini dia baru berangkat ya. Nah, ini si Suires baru berangkat. Kita tunggu aja dia sampai ini. Nah, udah. Langsung aja ini interact kedua. Kita lanjut ya. Hai, kamu kembali. Apakah kamu memerlukan sesuatu? Oh, kamu tertarik untuk beli tanah. Tetap banget, tepat banget. Karena bangunan di belakang gerobak baksomo itu sedang dijual, cocok untuk jadi tempat usaha baksomo nih. Kalau sama saya itu langsung gerak cepat. Saya akan bantu urus semua dokumennya sekarang. Tetapi tolong bayar uang administrasi terlebih dahulu sebesar 10 juta LP. Saya jamin kamu tidak akan menyesal bersama saya. Oke, di sini kita langsung bayar aja ya. Nanti sambil kita hitung kira-kira kita ngeluarin duit berapa buat unlock quest, sama kita bisa nanti bonus buka katroli kota. Oke, langsung aja kita bayar. Mantap, terima kasih telah mempercayai saya. Dalam hitungan jari gedung itu akan menjadi milikmu. Aku jamin aku pasti akan membantumu mengurus kepemilikan tempat tersebut. Saya jamin masalah administrasi dan perizinan akan saya urus. Kalau begitu saya pamit dulu, saya ingin urus dahulu dokumennya. Nah, di sini udah mau pulang ya, langsung pulang dia untuk quest selanjutnya. Nah, di sini malam hari ya, malam hari, biar langsung aja kita langsung loncat ke malam ya. Oke, di sini udah jam 6 ya, udah malam, kita langsung ketemuin si Suiresnya ya. Untuk tempatnya ini di, nah, dari rumah kita langsung ke kanan ya. Di belakang kayak papan itu kita ke sini. Nah, dia ada di sini. Jadi tempat biasa si preman itu mangkal ya. Selain yang di belakang supermarket. Oke, kita langsung interact aja. Halo pemilik usaha bakso terkeren di dunia. Sedang apa malam di sini? Aku sedang mencari angin karena pusing mengurus dokumentasi.
Tapi tenang saja, gudang usaha tersebut pasti akan segera kamu miliki. Ngomong-ngomong, malam begini sepertinya akan enak jika kita meminum sesuatu. Bisa kau membawakanku beberapa miras supaya aku lebih semangat mengurus dokumen-dokumenmu. Oke, kita langsung ini ya, kita bawakan miras J, minuman rasa jeruk. Kita beli dulu ya. Oke, kita beli dulu untuk miras J nya, minuman rasa jeruknya. Tadi 6 ya kalau nggak salah. Kita langsung beli aja. Tuwaga Padma 6. Oh, 10 dong. Ternyata 10. Tadi gua salah. Oke, kita kasih aja dulu 10 ya. Ini 5 dulu. 1 2 3 4 5. Ah, segar sekali. Oke, kita ambil lagi 5 lagi ya. Oke, ini udah gua bawa 5 lagi. Langsung aja kita kasih ya miras SJ-nya yang ke 10. 10-10-nya. Nah, beres. Terima kasih, mantap juga minumannya. Kalau begitu aku mau cabut dulu. Sampai jumpa dan jangan lupa untuk jaga dirimu. Aku akan segera menemuimu jika sudah ada perkembangan mengenai masalah perizinan. Oke, udah beres. Nah, selanjutnya siang hari, biar langsung cepat, kita tidur dulu ya. Langsung tidur. Oke, ini udah hari berikutnya ya. Ini udah jam 8.18. Kita langsung aja menuju ke tempat Suires. Susah banget dah ngomongnya. Suires. Nah, dia selanjutnya ada di sini. Ini keempat ya, pertemuan keempat ya. Nah, kita ke kota. Nah, ini kita ke pertemuan kedua yang malam siang ya. Siang ya. Lupa juga sih gua. Oke, kita langsung aja kita interact. Halo. Saya akan memberimu informasi terkait perkembangan tempat usaha barumu. Saya sudah mendaftarkan tempat usahamu yang baru di kantor wali kota. Saat ini saya mengurus masalah perizinan dan hal yang perlukan. Oh ya, nanti Anda perlu menyiapkan uang lagi untuk membayar perizinan membuka usaha di gedung tersebut. Seharusnya nominal tidak jauh beda dari sebelumnya. Jadi sebaiknya kamu menyiapkan uangnya. Oke, jadi dia ngasih tahu doang kalau kita nanti bakal disuruh bayar lagi. Jadi sebelumnya udah 10, terus sama 10 minuman rasa jeruk. Nah, sekarang kita nanti bakal disuruh beli lagi. Sama ya kayak yang robot kemarin, bayar, bayar, beli, beli dan bayar. Oke, biar cepat kita cek lagi. Nah, di sini malam hari ya. Biar cepat kita langsung lompat ke malam. Oke, ini udah jam 18.21, setengah 7. Kita langsung temuin Suiresnya ya. Kita langsung ke tempat yang sebelumnya di taman itu. Kita bakal dipalak lagi. Oke, kita. Nah, di sini udah langsung aja kita interact ya. Halo, saya sudah memiliki informasi baru terkait perizinan tempat usaha barumu. Sesuai yang saya beritahu sebelumnya, ada biaya tambahan yang saya perlu untuk perizinan ini. Namanya juga kalau wali kota ya, sudah lumrah kalau ada biaya tambahan. Total biaya yang dibutuhkan adalah sekitar 5 juta. Oke, langsung bayar aja lah ya, 5 juta. Baiklah, terima kasih, akan saya segera urus. Sampai jumpa. Oke, udah. Nih untuk quest selanjutnya, ini siang hari. Siang hari kita biar cepet kita langsung tidur aja ya. Oke, udah pagi lagi. Udah jam 8. Kita langsung temuin si Suires lagi. Kita apakah bakal dipalak lagi? Oke, kita ketemu langsung di tempatnya kalau nggak salah di dekat supermarket. Nah, ini kita langsung ketemuin, kita interact. Eh, ada sesuatu yang mendadak nih. Aku memerlukan uang yang lebih banyak untuk dokumen-dokumennya. Aku perlu 25 juta untuk dokumen-dokumennya nih. Tolong berikan secepatnya agar aku bisa langsung mengurus dokumen-dokumennya.
Nah ini kita di loh kok 30 tadi katanya uang gua ada 37, pas banget dong. Oke langsung kita bayar ya, tadi katanya 25 kok jadi 30. Nah gitu, begitu dong, kalau begini pasti dokumennya akan cepat selesai. Aku pergi dulu untuk mengurus dokumennya. Selamat tinggal dan semangat terus mengurus usaha barunya. Pasti duitmu banyak nih. Banyak apaan? Habis duit gua. Oke, di sini hostnya udah beres. Nah, selanjutnya ini siang dan malam. Ini dia mau ke Madros. Kayaknya sih ini nanti bakal malam sih ya. Kemungkinan malam. Oke, kita langsung skip aja ya ke pertemuan selanjutnya. Oke, pertemuan selanjutnya di sini masih di hari yang sama ya. Nah, ini ada di depan rumah. Jadi setelah yang barusan tuh kita bisa langsung ke home game aja. Nanti kita bisa langsung login lagi. Nah, nanti kita bakal nemuin si Suires itu di depan rumah. Oke, langsung kita interact aja ya. Halo, saya ingin mengabari terkait perkembangannya. Dokumen-dokumen sudah siap. Saat ini kita tinggal melanjutkan proses pengurusan tempat usaha barumu di kantor wali kota. Nah, tepat sekali karena kantor wali kota juga memerlukan kehadiran Anda di sana. Jika Anda sudah siap, segera temui saya di sana ya. Saya pergi ke sana terlebih dahulu sampai ketemu di sana. Nah, kita langsung ikutin aja ya. Jadi sebelum kita unlock quest ini, kita nggak bakal bisa masuk ke gedung wali kota. Jadi setelah kita ngurus atau selesai quest ini, kita bakal bisa masuk atau kita bakal unlock gedung wali kota. Oke, di sini kita tungguin si Suiresnya datang ya. Kita tunggu di sini dulu. Oke, dia udah masuk, kita langsung ikut masuk ya. Nah, di sini udah ada Bang Andi Lukito sebagai pemilik bakso simulator ya. Oke, di sini ada Suiresnya juga udah ada. Langsung aja kita interact di sini. Halo, selamat datang di kantor wali kota. Pak Suires. Iya, saya sudah datang dengan klien saya yang ingin membuka usaha di gedung baru. Oh, baik Pak. Pengurusan perizinan usaha dan dokumen sudah kami terima ya Pak Suires. Saya melakukan pengecekan dulu ya Pak. Baik Bu, semuanya harus sudah sesuai yang Ibu minta. Baik Pak, ini sudah sesuai ya. Sekarang tinggal tanda tangan oleh Pak Suires dan juga klien Bapak. Baik, terima kasih ya Bu. Chapter 1 part 1 selesai. Part 2 akan segera hadir. Nah, ternyata untuk part 1, chapter 1 part 1 di sini adalah kita selesaiin 2 quest sebelumnya, yaitu di mana kita unlock si robot sama si Suires. Nah, di sini si Suires sama si robotnya kan udah ke-unlock. Jadi chapter satunya udah ke unlock ya. Nah, di sini juga gedung wali kotanya udah bisa kita masuki. Kalau kita masuk di sini, nanti kita bakal nemuin beberapa quest baru ya. Atau ada quest yang bisa kita ini tukar untuk dapatkan gelas besar, yaitu gelas antik. Nah, nanti kita bisa langsung lemparin aja gelas antik yang dapat dari arcade, kita bisa dapat gelas. Nah, itu mungkin di selanjutnya ya, di ini selanjutnya kita akan lihat hasil dari tadi apa quest tadi. Kita bayar sekitar 45 juta ya, 45 juta lebih. Ini kita belum gua bayar semua nih. Nah, di sini kita udah ke unlock satu ya. Ini sepertiga mungkin ya, baru kebuka. Tapi ini nyambung sih. Nah, ternyata nyambung ya. Nah, di sini kan tadi baru chapter 1 part 1. Sepertinya bakal ada 3 chapter atau 3 part ya. Nah, ini part 1, nanti part 2, ini part 3. Mungkin ya, mungkin ini nanti chapter 2, part 1, 2, 3.
sini lagi chapter 3 part 1 2 3. Jadi mungkin bakal ngeluarin banyak banget. Jadi ya itulah ya. Oke, ini ada lalat gua. Oh, udah nyala sih. Jadi ternyata untuk chapter 1 baru atau cuma segini. Ini juga enggak bisa dimasukin. Apa nanti kita kasih apa, kita cari cara gimana biar bisa masuk gitu ya. Kita cari aja, semoga aja bisa ya. Oke, jadi itu aja ya di video kali ini. Nih gua gaji dulu. Nah, biar kerja ya. Oke. Udah kerja. Nah, jadi kayak gitu ya untuk video kali ini, cara unlock quest si Suires. Jadi biar kita bisa unlock wali kota dan juga kita bisa ini buka ini. Dan itu tadi videonya, tutorialnya, silahkan kalian ikutin. Dan ya itu aja di video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian. Sebelum videonya gua akhiri, buat yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu, aktifin loncengnya. Jangan lupa di like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian biar channel ini makin berkembang. Oke, seperti biasa, gue Isya izin pamit, terus berkarya, and see you next time. Bye.